Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba' Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik. Allahumma aftah qulubana kaputuhil arifin wa nawwir qulubana bihidayatil yaqin. Alhamdulillah para ibu, para bapak, kita teruskan malih nggih. Insyaallah mudah-mudahan istiqomah kita ini sebagai jalan ya untuk mendapatkan karomah. Al istiqomah itu kan alil karomah, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita teruskan nggih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita teruskan. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah. Nah, kemarin kita masih menjelaskan perang, disambung lagi. Ketika berperang itu ternyata membutuhkan biaya, ya, membutuhkan anggaran yang cukup besar. Nah, maka jangan senang, ya. Makanya di sini ada perintah wa angfiku lan becik podo napakoi sirokabe fi sabilillahi ing dalem berjuang di jalan Allah. Jadi berjuang di jalan Allah itu ya butuh bondo. Sekali dan sabilullah itu banyak ininya ya, banyak ragamnya. Termasuk ya di dalam menuntut ilmu ya. Termasuk kita beribadah di jalan Allah itu juga perlu bondo. Cerbesuki mawobeyo ya, mawobeyo. Wa angfiku lan becik. Becik itu harus ya. Agar perintah pi wa angfiku lan harus napakoh akan mengeluarkan infak ya, mengeluarkan biaya fi sabilillahi ing dalam berjuang di jalan Allah epi taatihi tegese ing dalam taat marang Gusti Allah ya jihad wa ghairihi lan liyane jihad fi taatihil jihadi taat marang Gusti Allah ing dalam jihad. Memang di sini relep apa koneksitasnya ini fisabilillah di sini sama berperang di jalan Allah, tetapi di sini bukan hanya berperang ya, membutuhkan biaya. Wala tuluku lan ojo podo nibaaken. Nah, nibaaken ya. Napa nibaaken ya, jangan menjerumuskan. Di sini maksudnya menjerumuskan. Walatulku lan ojo podo jerumus akan sirokabeh, niba akan sirokabeh, menjerumuskan diri kita masing-masing. Dengan apa kita menjerumuskan? Bi aidikum dengan piro-piro tangan. Yad, aid itu jamak kata yad. Tapi maksudnya di sini diri kita masing-masing. Jadi jangan sampai kalian ini menjerumuskan diri kita masing-masing. Ay angpusikum tegasnya diri kita masing-masing. Wal ba'u utawi huruf ba' bi aidi itu ada ba'nya. Iku zaidatun sebagai jaidah. Walatulku kemana kita tidak boleh menjerumuskan? Ilatah lukati dumateng dalan kang kerusakan. Jadi kita ini tidak boleh menjerumuskan diri kita masing-masing ke jurang kehancuran. Makanya dalam istilah hukum Islam ada yang dikenal dengan saddud dari'ah. Sad itu mencegah, ad dari'ati
kepada jalan yang merusakkan. Jadi kalau kita ini tahu kalau suatu ketika akan terjadi atau akan menghadapi kehancuran, ya gak boleh. Makanya Islam itu kan hukumnya itu betul-betul istimewa, ya. Perintah itu sesuatu yang bermanfaat, larangan sesuatu yang membahayakan. Makanya ada dilarang itu bukan karena Gusti Allah membutuhkan pertolongan kita, tidak. Karena memang larangan-larangan itu adalah perbuatan tahlukah, perbuatan yang menghancurkan. Nah, kita tidak boleh menjerumuskan diri kita kepada jurang kehancuran. Halaki tegese kehancuran. Dengan apa kita tidak boleh menjerumuskan diri? Bil imsaki, dengan ngeker. Memang ini relevansinya atau kaitannya dengan wa'angfiku. Jadi sekalipun kita itu dibolehkan berinfak, mengeluarkan harta, tetapi jangan sampai mengeluarkan harta itu sampai menjerumuskan kita kepada kehancuran, kepada kemiskinan, nah itu, atau kepada apa namanya, kerusakan. Jadi seolah-olah ta'aluknya, alaqohnya itu ke situ. Jadi walaupun kita ini disuruh mengeluarkan harta, ya tetapi tidak semuanya, tidak habis-habisan. Oleh karena itu di sini bil imsaki anin nafakoti, yaitu tegese dengan ngeker ketika kita memberi nafakoh, memberi sumbangan lebih cenderungnya itu. Nafakoh itu sumbangan. Bil jihadi ing dalam jihad marang Gusti Allah. Ayat tarkihi tegese ninggale perang. Li annahu, karena satuhune imsak itu yukowi, nguatakan opo imsak ngekernahana. Al adua ing musuh. Alaikum yang membahayakan ing atase siro kabe. Nah, jadi ada dua ininya itu, konotasinya itu. Konotasi pertama, ketika kita mengeluarkan pembiayaan perang, ojo habis-habisan. Sebab kalau mumpung anget, bismillahirrahmanirrahim. Ya, sebab kalau sudah namanya perang itu mesti habis-habisan. Banyak negara yang berperang terjerumus ke perang itu bangkrut, termasuk Amerika kan pernah kalah tuh waktu perang dengan Korea Utara. Jadi ketika membiayai perang, ila maksudnya waktu jangan habis-habisan, jangan dihabiskan. Begitu juga ketika kita melakukan sesuatu yang sekiranya mengantarkan kita kepada kerusakan, nah termasuk, nah kenapa kita harus pakai masker di era pandemi, ya. Mengapa kita harus jaga prokes, nah, di era pandemi ini, ya juga kaitannya dengan walatulku biaidikum ilatah luka, karena kebetulan pandemi ini kan menjerumuskan kita kepada kehancuran bersama. Nah, itu. Maka perlu ditanggulangi bersama. Ya. Mudah-mudahan mawon cepat pulih kembali. Walaupun ada beberapa komentator yang harus memberlakukan lagi PPKM secara ketat katanya sekarang. Karena apa? Karena konon generasi baru dari COVID ini konon, tapi ya kitanya semudah-mudahan dinapekkan ya, semudah-mudahan kesan Gusti Allah. Itu juga gitu. Jadi kenapa kita harus pakai masker? Ya juga karena ada perintah ini, walatulku biaidikum ila tahluka. Antisipasi. Nah, jadi antisipasi. Wa ahsinu lan agawe bagus sira kabeh ae binapakoti, dengan cara kita memberi sumbangan bantuan napako.
wa ghairiha lan liyane napako. Inna wa satune Gusti Allah iku yuhibbu demen sapa Gusti Allah al muhsinina ing tiang-tiang ingkang podo amalake bagus. Wa ahsinu itu ya, Pak Muhsin Allahumma gfirlahu ya. Dulu ada jamaah namanya Pak Muhsin ya yang wafat tahun yang lalu nggih. Alhamdulillah Pak Muhsin. Bu Muhsinnya masih ada ya? Ya. Bu Muhsinnya masih ya? Ya. Pak Muhsin. Dan jadi Muhsin itu tiang sae, Pak, tiang bagus. Nah, ada beberapa ayat yang innallaha wa innallaha ma'al muhsinin. Di lain ayat itu ada lagi ungkapan wa innallaha la ma'al muhsinin. Sungguh Gusti Allah selalu, kan ada kata selalunya la ma'al, selalu bersama orang-orang yang muhsin. Nah, muhsin itu di atas takwa. Posisi statusnya itu, klasternya itu, kelompok di atas takwa. Ya, jadi kalau takwa itu imtisalul awamiri wajtinabuna wahihinya itu standar. Nah, kalau muhsin ini bukan hanya standar, jadi sudah premium. Nah, kan sekarang tuh ada istilah premium, Bu Yu. Premium, kelasnya kelas premium. Padahal di atas premium itu ada pertama, ya, ada pertalite. Ya, mestinya kelasnya kan sudah kelas pertama lagi. Ya, kan beli barang apa? Premium. Padahal di atas premium itu ada namanya pertama, ya. Mestinya Ibu jangan mau dibelikan sekelas premium, harus naik menjadi pertama. Bahkan ada lagi pertama turbo. Iya. Ya, jadi premium itu sekarang sudah enggak ada di pasaran, Bu. Yang ada pertalite, ya. Ya, jarang premium itu ada. Makanya padahal istilah itu bangga dibelikan apa barang kelas premium, premium. Jadi muhsin itu di atas takwa posisinya itu. Karena di sini ada yusibuhum, tegasnya bakal angsal pahala ganjaran. Sawab itu ganjaran. Ing muhsin, jadi Gusti Allah itu akan mengganjar asal yusibu, bakal memberi pahala. Hum ing tiang-tiang ingkangmu muhsin. Monggo kita berupaya untuk status kita ini naiklah. Setelah ngaji rajin, ya, ibadahnya rajin. Muhsin itu indikatornya semua amaliyah perintah, baik wajib maupun sunnah, baik yang berhubungan dengan amaliyah jasadiyah maupun amaliyah maliyah, itu dipraktekkan betul, ya, tidak medit, tidak pelit, ya, betul-betul loman. Karena apa? Karena loman itu gambaran orang ahli surga. Loman itu kan al-bakhilu utawi orang yang medit itu ya ahli neraka. Kan as-sakhyu, akrabu ilal jannah, akrabu ilallah, ya, apa, paling dekat kepada Allah. Jadi muhsin itu sudah di situ posisinya itu. Inna wa satu Gusti Allah iku yuhibbu demen sapa Gusti Allah al muhsinina dumatang tiang-tiang ingkang sampun selalu agawe bagus. Ayusibu tegese bakal angga meli ganjaran sapa Gusti Allah hum ing muhsinin. Dah. Nah, kenapa ayat selanjutnya masalah haji? Ya, karena masalah sabilullah yang jihad yang paling berat, haji itu dikategorikan ibadah yang penuh dengan jihad, nah, penuh perjuangan. Wa atimu lan nyempurnakan sira kabeh wong-wong kang muhsin, sajane di sini kemuhsin itunya itu
Tetapi selalu orang selalu ngartikan kepada orang banyak, kepada orang-orang yang beriman. Watimu lan nyempurna akeho tiang-tiang ingka beriman, nyempurna ake al haja ing ibadah haji, wal umroh talan ibadah umroh, lillahi semata-mata karena Gusti Allah. Aduh, tegese nekani nyempurnakan ibadah kalian huma maring haji dan umroh bihukukihima, kalawan melaksanakan hak-hak yang berhubungan dengan haji dan umroh, syarat dan rukunnya maksudnya. Jadi walaupun haji dan umroh itu kisarannya hanya di kota Mekah, tetapi ya kalau dulu zaman unta dari Masjidil Haram ke Mina, ke Muzdalifah, ke Arafah itu ada tepi, walaupun jalan kaki sebetulnya bisa. Jadi dari Jumroh, itu tempatnya Jumroh, Balang Jumroh, itu lurus, itu nyampe ke Masjidil Haram kalau jalan kaki. Ya perjalanannya tidak sampai berjam-jam. Dan saya coba dengan rombongan itu ternyata ya jadi lurus. Nah kita menjadi bingung itu karena tidak tahu peta, banyak yang bingung. Karena jalannya semakin ini. Dulu, sekarang enak, ada jalan enak, ada taksi banyak. Ya. Kalau dulu dari Hudaybiyah ke Mekah itu jalan kaki ya jauh. Dari Cironah ke Masjidil Haram ya jauh, ya. Dari Tanaim ke Masjidil Haram juga jauh, itu dulu. Tapi sekarang kan sudah banyak kendaraan, cuma 5 real. Ya, dari Tanaim ke Masjidil Haram itu kan hanya 5 real, naik bis. Watimu lah nyempurnakan sira kabeh tiang-tiang yang beriman, nyempurnakan al haja ing ibadah haji wal umroh talan ibadah umroh, semata-mata lillahi, semata-mata kedua maring Gusti Allah. Ini dua ayat dalam Al-Qur'an itu memang menunjukkan ibadah haji dan umroh itu lillahnya itu berat. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti manis tato'a ilaihi sabila. Yang satu ayat lagi ini watimul hajja wal umrata lillah, ibadah haji dan umrah itu bagaimana semata-mata karena Allah. Nah itu berat sekali, berat. Nah kalau sudah bisa fa in usirtum mongkolamun dan kepung, nah dikepung oleh musuh ya, sirokabeh ya, tiang-tiang yang beriman yang sedang melaksanakan ibadah haji. Aymuni'tum an itmamihima, jadi ketika kita waktu ibadah haji seandainya tapi insya Allah sekarang ini sudah betul-betul aman ya. Bahkan hanya diisukan saja, wah itu sudah dijaga ketat. Ketika saya haji 2016 itu diisukan, jadi Arafah itu mau diserang karena waktu itu sedang ada ketegangan antara Arab Saudi dengan Houthi. Suku Houthi di Yaman yang sampai sekarang ini masih saling bom-boman itu antara Arab Saudi dengan Yaman. Wah itu persenjataan dan ini termasuk panser segala itu dikeluarkan, suruh jaga ngelilingi Arafah waktu itu. Kemudian helikopter selalu ini ngintai terus, nah, tapi ternyata tidak ada apa-apa. Dan memang pernah juga terjadi tahun berapa itu Masjidil Haram diserang oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab ya. Nah, dari tahun berapa? 79 tuh. Itu pernah. Nah, kalau kita ketika terjadi seandainya ketika kita melaksanakan haji atau umroh dikepung oleh musuh katanya. Pamastaisaro, maka kamu mencari jalan yang termudah. Nah, itu gampangannya.
harus melaksanakan sesuatu yang tidak boleh mempersulit diri. Ayat tayassara. Jadi pamas tayassara minal haji, yaitu dengan cara apa? Dengan cara membayar apa? Membayar denda. Memberi hadiah. Memberi hadiah. Dam. Minal haji ma'alaikum atasiroka. Jadi artinya ada beberapa rukun haji atau beberapa hakkan apa beberapa ada rukun dan ada wajib kan haji. Nanti diapalkan lagi kalau mau naik haji. Dan insya Allah sekarang kan umroh sudah boleh katanya. Cuman apa namanya rodo ketat kan dari teman-teman yang menjadi pengusaha-pengusaha travel umroh itu. Di sanahnya tidak terlalu lama, di Masjidil Haramnya juga masih dibatasi, tidak boleh lebih 30 menit. Ketika sampai di Indonesia harus karantina selama 14 hari. Pula datang dari Haji atau Umroh ya sekarang. Biayanya berapa? Murah biayanya, cuman berapa? 35 ya. 35 kan satu orang itu yang biasa. Nah, kalau dulu kan ada umroh plus dan haji plus ya dulu. Wala tahliku ru'usaku wala tahliku lan ojo nyukur sirokabe ru'usakum ing rambut sirokabe. Ru'us itu jama dan roksun. Roksun itu kepala. Yang dicukur itu kan bukan kepalanya, rambutnya kan. Ayala tahal lalu tegese aja tahalul sira kabeh ya. Jadi karena apa? Selama waktu hajinya belum habis. Itu kan ada apa namanya? Ada urut-urutan ritual. Haji itu kan mulai dari niat, dari mikotnya di dari Tan'im, apa dari Hudaybiyah, apa dari Cirona, setelah mikot ke pakaian ihram ya gitu. Kemudian tawaf, sa'i. Habis itu baru tahalul kan kalau sudah itu sudah selesai sekian rit ininya itu sekian paket. Hatta nah ini hatta yablugha sehingga tumeko sampai opo al-hajju yaitu al-mazkur. Nah, al-hajju itu yaitu bayar denda, bayar dam ya, bayar itu satu ekor sat itu wedus. Dan penyembelihannya juga biasanya dihususkan juga ada beberapa, ada tiga tempat ya di syariat sekarang itu dilumpuhkan di satu tempat yang tidak apa namanya, kalau dulu sembarang tempat, karena sekarang ini dikumpulkan di satu tempat supaya tidak menimbulkan pencemaran ya, karena dengan ribuan domba yang disembelih ya, beberapa unta yang disembelih bersamaan, dan orang sana itu nyembelihnya juga pinter-pinter, itu nggak perlu dipegang oleh orang dua, orang tiga, cukup orang satu. Iya, pernah ingin nyaksikan nggak? Langsung shred. Luar biasa, orangnya gede, irang, pegang kepala langsung shred, pegang, apalagi unta langsung. Dan lamdep banget itu pisaunya itu, khusus. Saya kebetulan ngikuti terus itu. Dan itu supaya meyakinkan bahwa jamaah itu betul-betul kalau damnya itu sudah dilaksanakan. Hatta yablugha al-hajju mahillahu in halalehat ini jaisu yahilu dabhuhu wa huwa makanul insor indas syafi'i. Jadi dulu ini ayat ini ketika dulu masih awal-awalnya perintah menyembelih dam ya melihat itu kemudian dilaksanakan oleh siapa ya, oleh para tentara ya, oleh apa namanya, oleh yang ahlinya waktu itu yang menyembelih ya, itu. Nah
dengan kita setelah membayar dam itulah sebagai ganti kalau kita ini sudah boleh tahalul. Ya itu boleh tahalul. Payudabbahu fihi biniyatit tahaluli wa yufarraqu ala masakinihi. Nah kemudian dagingnya itu kan apa namanya dibagikan kepada orang-orang miskin ya sudah. Bahkan ada juga sekarang ini langsung dibayarkan cash ke bank-bank yang apa namanya yang bank-bank syariah, bank Islam yang ada di sekitar. Ada lagi yang menghitung dengan harga domba di apa namanya dikonversi dengan sekian real ya, kemudian konon ceritanya dibelikannya itu oleh satu tim khusus yang penyembelihannya dilakukan di luar Arab. Nah, kemudian ada juga yang sudah apa namanya yang sudah modern ya, setelah disembelih dagingnya itu dibikin kornet. Sama dengan kurban. Jadi kurban di kita ini sudah ada juga yang dari kurban itu diproses menjadi kornet. Beberapa lembaga yang cukup bonafit di Surabaya, contohnya seperti Yatim Mandiri, kemudian apa namanya lembaga manajemen infak itu sudah bisa memproses daging-daging kurban dibikin kornet. Dan macam-macam kornetnya itu ada rasa rendang, ada rasa di kita juga di Arab, konon di Arab Saudi juga sudah seperti itu sekarang. Jadi penyembelihan-penyembelihan binatang dari denda-denda orang-orang yang melaksanakan ibadah haji, dari dam-dam ibadah haji itu konon dagingnya dikumpulkan kemudian dibikin ini kornet. Kalau dulu katanya, dulu itu sampai dibiarkan mampu-mampu dulu ketika teknologi belum membantu mengawetkan seperti apa daging-daging yang boleh apa tidak boleh. Nah, sebab koyo korban itu yang diatur waktunya, waktu korban. Kapan bu korban itu? Idul Qurra, hari raya Idul Adha ya. Menyembelih harinya diatur waktu itu, tetapi membagikan dagingnya itu tidak harus habis hari itu. Ini kan banyak yang salah, ini yang salah kaprah karena jadi harus tidak ya. Termasuk zakat fitrah. Zakat fitrah itu yang wajib terkumpul itu dari muzaki kepada amil ya. Dari amil kepada mustahiknya tidak harus habis sebelum hari raya. Nah itu. Kan sekarang ada yang seolah-olah zakat fitrah itu harus dibagikan malam hari raya. Itu dulu kenapa harus dibagikan seperti itu, untuk apa, memberikan apa kebungahan, kebahagiaan kepada orang-orang fakir dan orang miskin. Tapi sekarang ini kan orang fakir, orang miskinnya ketika hari raya tidak terpuruk betul. Sehingga ada yang usul, boleh enggak kalau di ini di manage waktunya? Boleh. Jadi begitu terkumpul dibagikan sebagian, berikutnya dibagikan lagi, berikutnya dibagikan, boleh. Jadi tidak boleh, tidak harus habis. Sama dengan ini juga, daging kurban, daging-daging dari penyembelihan-penyembelihan dam ketika kita ibadah haji. Pamangkana mengkolamun ono, paman mengkone laman, barang siapa. Barang siapa itu bahasa Jawanya nopo, mongkolamun ya. Lah karena ono ikmingkum hale, tetep saking setengah sira kabeh ono iku maridon, sakit. Dibaca maridon karena karena itu tarfaul isma wa tarfaul isma wa tansibul khobar. Jadi karena kalau ada kata karena, mesti khobarnya itu harus baca maridon. Paman kana paman sama ono
pamangkana moko lamun ono ono sapa sing ono si eman sira kabeh jadi barangkali ada di antara kalian. Nah itu pamangkana mingkum barangkali ada di antara kalian ada karena apa maridon sira karena sakit au bihi ada min rosihi utawa orang itu ya keberadaan kepalanya ini ya loro. Nah di sini karena zaman masih primitif dulu ya, belum ada sampo, ngertos sampo bungge, belum ada sanslik, belum ada apa namanya makanya ditafsiri ada min rosihi itu kepalanya sakit kakomlin koyo kepalanya akeh tumane tumo ya masih ada nggak bu tumo kepala sekarang tumo ini kenapa bahasa Jawa nih bu tung kutu ya liso kutu bahkan dulu itu waktu saya kecil pakaian itu ono tumone bu nggih ya karena apa mana biasanya zamannya pakaiannya dari ini katanya zaman Jepang itu siapa yang pernah hidup zaman Jepang tahun 60-an tahun 70-an kita kan masih sorow di deso itu ya jadi kalau distrika tuh podo punya itu wasudain utowo ngelu nah karena dulu supaya hilang tumone dan hilang ngeluwe ya pahalako maka dicukur pil ihrom nalika ihrom. Nah kalau terpaksa ini ya, ya ketika ihrom atau umroh kita sakit atau kepala kita akeh tumone ya tumo tuh buatel bu nggih buatel tapi sekarang ada obatnya bu nggih. Bahkan ibu-ibu tuh ngerti namanya serit. Nah, ya serit. Jadi saking akeh tumone serit. Jadi kalau terpaksa rambutnya sing dowo, ya makanya sekarang tuh ibu-ibu gak mau rambut dowo, ya. Apalagi ketika bapak-bapaknya masa aktif. Wah, rambut ibu-ibu dipotong. Nah, makanya ada salon sekarang. Jadi supaya hilang tumone, kemudian di apa namanya? Di apa, Bu? Ya. Di yang dikekep, diangetin, dikrimbat. Nah, ada krimbat barang, Bapak-bapak. Yang krimbat bukan hanya bapak-bapak, apa bukannya ibu-ibu, bapak-bapak juga kadang-kadang ada yang dikrimbat, Bu, ya. Krimbat, mending lo dipijiti gitu ya Bu ya. Yang mijiti kok bukan istrinya gimana bapak-bapak kan? Nah, itu bahaya ini. Makanya kalau bisa itu bapak-bapak ya dikrimbatnya sama ibunya saja. Jadi saya yakin kalau bapak-bapak dikrimbatnya sama ibunya di rumah, insya Allah pikirannya itu ini Bu lurus terus bapak-bapaknya, nggak punya pikiran sing aneh-aneh. Tapi kalau ibunya jangankan ngerimbat, nah ya kalau dulu kan papid yatun mongko kene digawe apa dibayar fidya diganteni ya di kalau terpaksa dengan fidyahnya ya abin siamin contohnya dengan puasa li salasati ayamin puasa 3 hari au sodakotin atau dengan sodakoh bisa lasata asu'in min ghalibin kutil baladi ala sitati masakinnya. Jadi kalau panjenengan gak kuat puasa maka dendanya itu dengan apa? Dengan memberi makan orang miskin sebanyak 6 orang. Bisalah sati asu'in dengan 6 apa dengan 3 so. 3 so itu
cukup untuk makan orang enam, orang enam, orang-orang miskin enam. Ya sama dengan apa kita papidyatun ketika puasa. Au nusukin utawa ngelakukan ibadah nyembelih wedhus ini. Dengan apa? Dabhi satin, dengan menyembelih seekor wedhus. Jadi dendamnya, dendanya kalau panjenengan ketika ibadah haji sakit. Nah, boleh. Atau terpaksa karena kepalanya akeh tumone ya, atau kepalanya ngeluh, maka kenapa dicukur, dipotong rambutnya? Ya karena kepala dulu, orang sakit kepala itu dipotong untuk di sekarang dicantu. Jadi kepala setelah gundul supaya hilang ngeluhnya dicantu. Jadi Beckham. Nah, jadi sekarang pengobatan alternatif Beckham itu memang pengobatan tertua. Karena zaman Rasul praktek Beckham itu sudah dipraktekkan. Bahkan sekarang ini bukan hanya Beckham, ada lagi Pasdu. Nih. Pasdu itu ngetokno darah. Jadi yang paling ramai itu di Dirjo katanya. Jadi ada. Di sini juga ada alumni Pondok Kebon Sari itu ada yang ahli Beckham dan ahli Pasdu, namanya Ustadz Rojikin. Jadi itu kalau terpaksa, tapi kalau bisa ditahan, ya makanya pentingnya apa namanya. Tapi insya Allah dengan apa namanya, dengan teknologi kesehatan semakin baik, ya, perawatan kulit, perawatan rambut, ya kan, perawatan gigi itu semakin canggih sekarang. Bahkan namanya skincare, ya Bu ya. Skincare ini sekarang ramai banget itu. Skincare barang repot Ustadz ini ya, kadang-kadang skincare rambut juga gitu ya, ya jadi nanti bapak-bapak kalau dikrimbat di rumah saja ya, kalau di salon itu berapa sekarang krimbat Bu, 50 apa 60 ribu apa 40 ribu nah itu kalau tidak dengan itu maka fidyahnya itu satu dengan puasa 3 hari. Kalau puasa masih tidak kuat dengan sedekah memberi makan 6 orang orang miskin. Ya. Umumnya makanan yang diberikan itu apa? Min golibi kutil baladi. Umumnya dari makanan pokok dari suatu daerah. Atau menyembelih seekor bedus. Ya monggo. Audabi syatin. Setelah itu semua boleh milih ini awlitahyiril wawulhikobihi manhalaku, jadi boleh milih kalau tidak puasa memberi makan orang miskin, kalau tidak beri makan orang miskin menyembelih seekor wedus. Itu tebusannya bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah haji atau umroh kemudian dia terkena udur. Faida amintum, maka tatkala neus tenang sapa sira kabeh, tenang amil adui saking musuh. Wa ida amintum adua bi anda haba alam yakun, dengan musuhnya sudah hilang, sudah pergi ya. Atau yang lakun sehingga tidak ada lagi perseteruan. Tidak ada lagi peperangan. Paman makone suwang tamata'a. Nah, ini pertama taat. Kalau setelah tenang melaksanakan ibadah haji dulu, kenapa sampai ada ayat ini? Karena dulu itu ibadah hajinya satu, transportasinya masih sorok. Terus yang kedua, penginapannya juga tidak semewah sekarang. Sekarang itu di hotel Bu. Kamar mandi di dalam, air dingin, air panas ada, AC, kipas kadang-kadang ya. Walaupun nasib saya itu di dua tempat rada aneh. Di Mekah itu satu orang kamarnya sempit ya, sehingga apa 6 orang itu ya tidak jarang tidur bareng di kamar. Aneh. Nah, kemudian di Madinah kebetulan dapat kamar mewah, luas. Ya
TV-nya ada, AC-nya komplit, tetapi listriknya mati. Bayangkan. Sehingga relatif akhirnya lah ya. Saya jadi walaupun AC kamu luas itu, jadi kalau bahasa yang lebih kerennya itu pavilion lah itunya, itu kelasnya tuh kalau di pinggir. Tahu-tahu listriknya mati. Akhirnya ya jendelanya dibuka dan banyak akhirnya, oh kalau begitu kongkon akeh nang masjid daripada nang kamare. Jadi akhirnya ya siasatnya akhirnya begitu. Di Madinah banyak di masjidnya, di Mekah akhirnya banyak di masjidnya. Tapi makanan turah-turah, waduh makan sampai dikirimi oleh teman yang mukim di sana. Kemudian apa, jadi maka saya alhamdulillah kalau untuk makanan minuman koyo di lulu. Kadang-kadang di masjid juga sering langsung dikirimi makanan oleh orang yang enggak dikenal. Kalau makanan tidur yang harus, oh enggak boleh tidur di masjid. Biar jam itu. Jadi nah, kalau sudah terjadi apa aman seperti itu, paman mokon sopane wong, nah tamata'a kang kepingin istimta. Istimta itu seneng-seneng suami dan istri. Bil umroti nalikane ae bisababi pirogihi sasampune rampunge ibadah umroh. Nah itu boleh Bu. Bimahduratil ihrami. Nah kalau perkara kang den larang. Nah, jadi apa istilahnya itu ketika umroh dan haji itu kan ketika kita pakaian ihram, ya di mana pakaian ihram itu kan ya pakaiannya ya tidak dijahit itu kan, nah itu yang bapak-bapak makanya teknik supaya tidak melorot. Nah, jadi belajar ini biasanya ketika yang sepele-sepele yang saya ingatkan. Kalau masalah yang lainnya yang sepele-sepele ya apa carane ketika pakaian ihram agar tidak melorot. Nah, penting bapak-bapak. Wa paman tamata'a bil umrati ilal haji ilal ihrami bihi bi ayakuna dengan nah, jadi kalau apa namanya boleh. Nah, yang paling susah itu kalau kamarnya orang banyak. Iya. Pamas taisa dengan cara-cara yang membuat kita ini tidak susah. Pamas taisa minal haji. Atau memang atau ada juga kalau terpaksa. Nah, umpama tapi ya insyaallah lah kalau kita ini niatannya betul-betul haji untuk ibadah ya ditahan dulu sama dengan puasa. Jadi haji dan puasa ini memang ada larangan-larangan tertentu untuk berhubungan dengan pengendalian nafsu, baik yang berkaitan dengan nafsu badaniyah maupun nafsu-nafsu yang berhubungan dengan nafsu at-imah wal-ashribah kan. Nah. Kalau terjadi ini terjadi apa namanya kecolongan lah saking itunya ya seperti tadi kepala kuat telenemen kan pan rambut kan enggak boleh di potong juga bahkan nyabuti rambut aja boten angsal, motong kuku aja boten angsal karena terpaksa. Nah, akhirnya ya kena denda. Begitu juga kalau kita terpaksa istimta umumnya terpaksa maka kena denda juga. Alaihi wa huwa utawi si hadyu satun ya satu ekor domba juga satu ekor kambing juga ya, itu kan paman sapane wong lam yajid kang ora nemu sapa si iman nemu apa na pidyah atau nemu tebusan dengan apa yang sudah disebutkan ya nah pafsiamu maka puasa salah satu ayamin fil haji ketika masih di ibadah haji di sana maka tebusannya itu dengan puasa 3 hari. Aipi halil ihrami dalam rangka untuk ya katakanlah menyempurnakan atau menghalalkan semua apa yang sudah kita larang apa langgar itu Pak Ibu Jubin. Nah itu ceritanya seperti itu. Nah, kapan puasa 3 harinya itu? Nah,
fayajibu hainaidin. Yang paling utama itu ayah rima qoblas sabi'i min dilhijjati wal abdulu qoblas sadisi likarohati soma yaumil arofata walaya juju somuha ayamat tashriq. Gak boleh bayar dendanya itu ketika sudah. Jadi walaupun di sana ya tashriq ala aswahi merupakan syafi'i merupakan wasab'atin ida roja'tum. Nah, atau puasanya itu pitung dino tatkala kita kembali ke rumah kita masing-masing, enggak kober melaksanakan ibadah apa bayar denda puasa di sana ya. Bayar dendanya kita pulang supaya lebih sempurna lagi. Tilka asharatun kamilah, jangan 7 hari, kalau ingin sempurna ya 10 hari sekalian. Nah itu zalika utawi kono mengkono ketentuan yang terkait dengan bayar denda ketika kita tidak bisa melaksanakan rukun atau wajib haji liman lam yakun alu hadiril masjidil haram. Nah, begitu juga bagi mereka yang karena ada ya orang yang sakit tidak bisa sholat di masjidil haram umumnya ya, juga kena denda. Itu ceritanya seperti itu. Insya Allah kita lanjutkan besok ya kaitannya dengan ini kan haji dan apa dan puasa. Jadi puasa, haji, umroh, ibadah yang bisa ditebus ketika kita tidak melaksanakan salah satu rukun. Nah sekarang bagaimana sholat? Sholat juga ada ulama yang membolehkan kalau sholat ini terpaksa juga pakai tebusan. Cuman ya tebusannya berapa, ada yang menghitung sama dengan tebusannya satu hari tidak puasa. Tetapi konon para ulama tidak pernah mempopulerkan dam sholat supaya tidak dijadikan kebiasaan melanggar. Makanya ada ulama kalau tidak sholat itu ya kodo, walaupun ada yang apa namanya yang as-sholatu ala waktiha sehingga tidak ada namanya kodo sholat. Jadi itu, tetapi yang jelas ada konversinya itu puasa dan haji. Ada konversi kalau kita tidak mampu melaksanakan haji secara sempurna bisa dikonversi dengan dam. Puasa juga begitu. Kalau puasa kita tidak sempurna bisa dibaca kafarat. Sementara itu monggo Pak kalau ada yang budi. Nggih, monggo Pak Yasin, monggo Pak Yasin. Yeah. Ya insya Allah lah kalau sudah ini sudah normal. Mau nggak Pak? Kira mana? Iya. Iya. Ya. Ya. Nah, kita jadi begini. Hari Tasyrik itu bukan berarti hari untuk menghabiskan daging sapi dimakan. Kebolehan orang berkorban itu di hari Tasyrik masih boleh, hari pertama, hari kedua, dan hari ketiga. Jadi jangan dipahami hari Tasyrik itu untuk menghabiskan orang makan daging korban. Pelaksanaan korbannya boleh tatran. Membagikan daging korbannya tidak harus habis apa namanya hari itu. Jadi hari Tasyrik itu bukan untuk menghabiskan orang makan daging kurban ya. Itu yang harus sama dengan puasa.
ketika hari terakhir bulan Ramadan itu, maka diwajibkan bagi orang yang menyaksikan terbenamnya hari akhir bulan Ramadan, maka diwajibkan zakat fitrah. Jadi waktunya wajibnya zakat fitrah itu mulai terbenamnya hari terakhir bulan Ramadan sampai naiknya khotib di mimbar, itu wajibnya membayar waktunya wakafit fitrah. Nah, membagikannya itu tidak harus hari itu, gitu. Kalau masyarakat yang miskin dan fakir betul-betul tidak terlalu membutuhkan sesaat. Jadi kadang-kadang di situ. Nah, wajibnya muzaki kepada amil. Nah, amil boleh mendistribusikannya itu tidak harus habis pada waktu hari raya. Jadi kalau orang membayar zakat fitrah itu tanggal 1 sampai tanggal terakhir bulan Ramadan itu hukumnya mubah. Jadi yang wajib itu mulai terbenamnya sampai naiknya imam ke mimbar. Paham ya? Setelah naiknya imam ke mimbar, tidak ada lagi waktu zakat fitrah, sudah habis. Makanya beralih pada sedekah, ya itu membayarnya, Pak. Ya. Tetapi mau amil membagikan kepada mustahiknya tidak harus habis hari itu, dan harta zakat tidak harus dihabiskan juga hari itu, gitu loh. Bisa dikumpul. Makanya muncullah sekarang ini rekayasa zakat produktif. Nah, bagaimana? Alhamdulillah. Kalau barang zakat itu, aset zakat itu dijadikan modal usaha. Sepakat para ulama boleh. Nah, tetapi untuk usahanya fakir miskin, ya. Jadi untuk modalnya fakir miskin itu, Pak. Nah, orang selama ini kan berbagai, bahkan sampai sekarang itu apa namanya? Nah, kemudian kapan didistribusikannya, ya di saat-saat para mustahik itu membutuhkan, ya bisa satu panjang tahun. Makanya zakat itu, Pak, antara zakat fitrah dan zakat mal itu yang kewajiban tepat waktu itu dari muzaki kepada amil itu ketepatan waktunya harus diperhatikan. Sama dengan kita juga melaksanakan denda puasa, ya, kemudian denda haji, ya walaupun denda haji kaitannya dengan penyembelihan binatang diatur waktunya sewaktu masih dalam masa-masa pelaksanaan ibadah haji. Tetapi membagikan daging, kemudian mengolah daging, memakan daging dari penyembelihan-penyembelihan dam itu, ya tidak harus habis di masa musim haji itu. Itunya seperti itu. Jadi yang tanggung jawab mendistribusikannya itulah yang bisa mengatur bagaimana mekanisme pengaturan harta zakat, mekanisme pengaturan daging kurban, mekanisme pengaturan daging-daging gara-gara apa namanya? Dam itu tidak harus habis di sesaat waktu itu. Itu yang harus kita pahami. Ya tidak. Ya, yang jadi zakatnya ya tetap zakat. Fitrahnya tetap fitrah. Sebab fitrah itu kewajiban dari muzaki kepada amil. Bukan tidak lagi merubah status barangnya, Pak. Jadi kalau ibadah itu bukan mengatur status barangnya. Paham ya? Itu harus status niatnya. Yang diakui itu berangkat status dari niatnya. Iya, niatnya itu yang tidak boleh melampaui waktu yang ditentukan. Itu yang harus diingat-ingat, ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shirotol
Alhamdulillah min hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan wa afi ni'amul mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yang bagli jalali wa zika wa adhim sultanik Allah Muhammad salatan tu nubi amin khuali wal afad wa taqdila nabi ajamil hajat wa tutihul nabi amin jamil sayyat wa afi jamil khair. Allahumma inna katalamu sirri wa ala niyati faqbil ma'dur wa di hajat nama amruhu idaru da syai'an ayyaku lahukun rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar subhan walhamdulillahi rabb sekurang dan seluruhnya aku ngapunten ihdinash shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.